saat ini tidak tidak menutup semua celah yang memungkinkan kalau dia misalnya untuk dekat dengan seseorang atau dia nikah lagi. Dan buat saya, Didi sama Ayu memang cukup dekat, lebih dari sekedar teman, yang terlihat seperti itu. Dan ketika didoain supaya dapat jodoh, langsung dibilang amin, tapi abis itu langsung ditambahin lagi sama dia, semoga dapat yang terbaik, tangannya ambil kayak gini, kayak gitu. Itu bagi saya adalah escape clause. Escape clause itu adalah sebuah kalimat untuk tanda petik lari kalau yang ini nggak berhasil, istilahnya gitu. Artinya apa? Ayu Ting Ting di tengah-tengah. Kalau lanjut dia akan iya, kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya sudah serius banget, jawabannya enggak. Tapi apakah lebih dari sekedar teman? Iya. Bahwa seorang Didi rela tengah malam gitu datang ngasih surprise party segala macam, itu effort buat saya. Dan paling tidak itu ada sebuah harapan bahwa it means something, itu berarti sesuatu bagi Ayu dan menunjukkan ke keluarga. Buat saya itu adalah sinyal positif sih. Lihat orang tuanya Ayu Ting Ting ini adalah orang tua yang cukup ini ya, apa namanya istilahnya, open mind ya. Dalam apalagi plus statusnya Ayu Ting Ting kan sekarang bukan lagi, masih single gitu ya, sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi dan secara maupun secara aturan agama pun kan Ayu Ting Ting sebenarnya juga bisa berhak untuk memilih sendiri gitu. Jadi buat saya ini keluarga yang cukup seru sih. Ketika ada ucapan terima kasih dari ibunya Umi Kalsum gitu ya kepada anaknya Ayu Ting Ting, dan juga ucapan terima kasih pada si AA Didinya, itu buat saya itu sudah kedekatan yang cukup terlihat dengan pihak keluarga. Dan siapa yang berani ngasih ikutan ngasih surprise malam-malam datang kemudian muncul jreng dra gitu ya, artinya apa? Sudah dianggap cukup dekat dengan keluarga dan cukup dekat dengan Ayu Ting Ting. Diwawancari dia akan pelan, gini. Tetapi bagusnya Kang Rojaknya ini bisa ngelepas Ayu untuk ya udah kamu mau milih siapa, yang penting sayang sama anak kamu, sayang sama kamu. Itu buat saya kebebasan dorong harus cepat, harus cepat, harus cepat. Mereka juga pasti ngelihat yang cocok buat Bilqis gimana, pasti kayak gitu. Itu adalah ekspresif plus easy going di sini, bagian sini nih ya, anggap ini 1, 2, 3, 4, jadi 1 dan 4. Karakteristik Ayu Ting Ting kalau dia berhadapan dengan orang yang sedikit-sedikit dipikirin, sedikit-sedikit segala macam, mati gaya dia. Jadi buat saya dia akan lebih mudah dekat, ya, lebih mudah dekat dengan orang yang punya similarity, kesamaan. Tapi karena dia ekspresif dan easy going, dia akan cenderung memilih yang ekspresif tetapi dominan. Dari sisi yang bisa berkomunikasi dengan anak kecil dan ngambil hati anak kecil, yang sanggup untuk membuat anak kecil ini merasa nyaman di usianya itu. Ayu Ting Ting buat saya beberapa kedekatan dia ketika sedang handle Bilqis itu, dan tidak ada jarak antara dia dengan Bilqis, buat saya masih berarti masih cukup bisa membagi perhatiannya. Yuk untuk bisa berada dan memberikan sesuatu perhatian ketika sedang berada di dekat Bilqis, buat saya itu cukup. Dan itu yang harus dimiliki oleh para orang tua sebenarnya. Pun misalnya kamu menaikkan popularitas atau sensasi gara-gara mereka dekat, itu bonus. Tapi memang kelihatan dari senyumnya Ayu Ting Ting, terus kemudian bagaimana si Didinya bisa muncul malam hari diizinkan keluarga segala macam, ini mereka udah memang dekat, lebih dari teman. Tapi apakah memang ngarah ke situ? Ayu Ting Ting buka, tergantung Didinya. Mereka dekat dan bukan settingan yang kelihatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.